Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil YouTuber Ani Nurhayani. Ani Nurhayani adalah seorang YouTuber yang berasal dari Jakarta. Ia populer dengan konten mencapit boneka dan memiliki julukan Ratu Capit Boneka Indonesia. Biodata Ani Nurhayani. Nama lengkap Ani Nurhayani. Nama populer Ani Nurhayani. Nama panggilan, Ani. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Mei 1994. Kewarganegaraan, Indonesia. Agama, Islam. Profesi, YouTuber. Hobi, main game, traveling. Instagram Ani Nurhayani 15. TikTok Ani Nurhayani Oficialal. YouTube Ani Nurhayani. Karir Ani Nurhayani. Setelah berjuang dengan menggerakkan capit dari berbagai arah, kemudian berhasil mencapit bonekanya, pasti akan merasakan senang seperti YouTuber satu ini. Cewek kelahiran Jakarta ini adalah seorang YouTuber yang suka dengan permainan capit boneka. Aksinya dalam memainkan capit boneka dapat dilihat dalam video-videonya. Tak banyak yang tahu bahwa permainan capit boneka yang banyak ada di game center dapat memberikan keuntungan berlipat. Mungkin sebagian berpikir game ini hanya membuang waktu dan biaya. Namun bila dimainkan dengan baik, justru memberikan kepuasan tersendiri. Diawali dengan keisengan, kemudian merekam aksinya untuk mengetahui letak kesalahannya, lalu bermain lagi dengan lebih baik, hingga akhirnya wanita kelahiran tahun 1994 ini dijuluki Ratu Capit Boneka Indonesia. Kemahirannya dalam memainkan game yang cukup menguras biaya dan emosi tersebut telah menarik minat banyak kalangan. Video aksinya yang diunggah di YouTube telah ditonton ratusan juta kali. Fakta menarik tentang Ani Nurhayani. Dikenal sebagai Ratu Capit Indonesia karena sering bermain game capit boneka yang sering ada di game center. Awalnya bermain capit boneka hanya sekedar iseng, namun kemudian dicoba beberapa kali berhasil, dan mengunggah aksinya saat bermain capit boneka ke YouTube. Bermain capit boneka sejak tahun 2017 dan selalu merekam setiap aksinya untuk mengetahui letak kesalahannya. Baru kemudian mengunggahnya ke platform YouTube, dan mendapat respon luar biasa. Tahun 2019 melakukan kolaborasi dengan benihbaik.com dan maingame.com untuk menggalang dana sosial yang hasilnya disalurkan pada program sosial benihbaik.com. Kolaborasi ini bentuknya sebuah game bernama Benih Baik Match. Untuk bermain game tersebut pengguna cukup membayar Rp2.000. Selain itu juga ia mengikuti kegiatan untuk mendaur ulang sampah di sekitar tempat tinggalnya. Kegiatan ini telah dilakukan sejak Desember 2019. Masih muda, namun telah yakin dengan kemampuannya. Ini adalah momen ketika seseorang meyakini bakat dan kemampuannya sendiri dan mengembangkannya dengan menjadi lebih baik lagi. Keisengannya ternyata membuahkan hasil berlipat. Tak hanya keuntungan materi yang didapat, melainkan juga kepuasan batin. Itulah informasi tentang biodata dan profil Ani Nurhayani. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.